Dunia penuh nestapa, kerusakan majalela, ekonomi yang tak adil, kesenjangan terus bergulir, politik bertipu daya, kebenaran hilang makna, lingkungan merintih sedih, alam rusak tak terperi. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi syariat. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi syariah khilafah pasti. Pendidikan kurang lama, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri dengan syariat sempurna Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi syariah khilafah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyur muslimin, Buletin Kafah edisi 371 dengan judul Potret Buram Pendidikan Nasional. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti diberitakan, seorang remaja laki-laki melompat dari gedung parkir sepeda motor Metropolitan Mall Bekasi. Remaja itu mengenakan kemeja dan celana panjang putih tanpa disertai bed di kantong kemeja. Ia tidak membawa identitas diri. Satu-satunya petunjuk hanyalah lambang ikat pinggang yang menunjukkan bahwa ia diduga merupakan siswa SMP. Ini hanya satu contoh kasus bunuh diri di kalangan remaja atau pelajar yang belum lama terjadi. Selebihnya, sungguh miris sebenarnya melihat data peningkatan angka bunuh diri di kalangan pelajar atau remaja. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, tercatat ada setidaknya 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia. Sebanyak 985 kasus atau 46,63% diantaranya dilakukan oleh remaja. Survei lebih mendalam dilakukan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INEMS tahun 2022
yang mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan dari seluruh sampel survei yang diambil dalam 12 bulan terakhir, ada kurang lebih 1,4% remaja mengaku memiliki ide bunuh diri. 0,5% telah membuat rencana untuk bunuh diri dan 0,2% telah melakukan percobaan bunuh diri. Masalah kesehatan mental adalah penyebab utamanya. Dari survei yang sama terungkap 1 dari 20 remaja atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental. Ini biasa disebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sekitar 1/3 atau 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang yang memiliki masalah kejiwaan atau ODMK. Founder Rumah Guru BK dan Widya Iswara Kemendikbud Ristek RI, Ana Susanti, beliau memaparkan faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab masalah kesehatan mental pada remaja, yaitu tekanan akademik, pergeseran sosial, pengaruh media sosial, dan totalitas harapan yang tinggi dari orang tua dan keluarga. Ada yang lebih ironis sebenarnya dari di negeri ini, yakni ketika profesi guru tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Faktanya saat ini misalnya banyak pelajar ya dengan emosi tak terkendali berani untuk melawan guru dan bahkan mencelakai guru. Banyak pula kasus guru yang dikriminalisasi saat memberikan teguran dan sanksi pada peserta didik yang melanggar disiplin. Ada guru BK ya masuk penjara karena mencubit siswanya. Ada guru honorer yang juga masuk penjara gara-gara memotong rambut siswa yang sudah gondrong. Bahkan ada guru yang diketepel orang tua siswa ya, lantaran menegur siswa merokok di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Dan terakhir adalah kasus yang menimpa guru honorer, yakni Ibu Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia sempat menjadi terdakwa atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap siswa meski akhirnya kemudian divonis bebas oleh majelis hakim. Dua fenomena ini, yakni bunuh diri di kalangan pelajar dan remaja, serta kriminalitas guru, ini hanyalah bagian kecil dari buramnya potret pendidikan di negeri ini. Kaum muslimin rahimakumullah, fenomena buramnya pendidikan nasional saat ini, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya jumlah bunuh diri remaja atau pelajar serta kriminalisasi guru, ini menunjukkan sistem pendidikan yang ada ini sudah kehilangan ruh ya. Di satu sisi para guru merasa tak dihargai sebagai guru, tapi di sisi lain para pelajar kehilangan jati dirinya sehingga tak mampu memahami apa sungguhnya tujuan dari hidup mereka. Nah ini bisa kita lihat sebenarnya bermuara pada tentu sistem pendidikan sekuler ya yang diterapkan selama ini yang abai terhadap pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai output pendidikan. Padahal jelas ya pendidikan itu kan merupakan persoalan vital dan strategis bagi negara. Rusaknya pendidikan akan berpengaruh terhadap rusaknya suatu negara. Inilah yang terjadi ketika yang diberlakukan adalah sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama, ya terutama agama Islam. Padahal Indonesia ini kan negeri yang penduduknya Muslim ya, dan ini terbesar di dunia. Tentu negeri ini terancam bahaya jika pendidikannya didasarkan pada sekularisme yang hanya memandang kemajuan dengan ukuran duniawi. Sudah semestinya negeri mayoritas muslim ini menerapkan sistem pendidikan Islam yang mengutamakan pembentukan kepribadian yang islami bagi peserta didik serta mewujudkan peradaban maju dan mulia. Saat ideologi Islam diterapkan oleh negara Islam atau khilafah Islam yang tidak kurang dari 1300 tahun yang lalu lamanya, maka peradaban Islam saat itu menjadi peradaban unggul yang memoyongi dunia yang diliputi dengan aneka kemajuan termasuk di bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan pada masa keemasan peradaban Islam itu bahkan telah terbukti ya, menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain.
Hal tersebut antara lain diungkapkan oleh tim Wallace Murphy atau WM pada yang menerbitkan buku berjudul What Islam Did For Us: Understanding Islam Contribution to Western Civilization. Ini diungkapkan bahwa pada buku itu disebutkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan ya dari dunia Islam atau khilafah Islam saat itu ke Barat, ya, ke peradaban Barat pada abad pertengahan, ini luar biasa. Disebutkan pula bahwa Barat telah berutang sebenarnya pada Islam dalam hal pendidikan dan sains. Utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapanpun. Nah, ini jelas keunggulan sistem pendidikan Islam adalah fakta sejarah. Ini karena di dalam Islam meraih ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang berilmu mendapat posisi yang tinggi di sisi Allah SWT sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dengan ilmu, seseorang dapat mempelajari manusia, alam semesta dan kehidupan. Dengan itu, ia akan semakin dekat pada pencipta, yakni Allah SWT. Ia pun dapat memanfaatkan ilmunya secara efektif untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di berbagai bidang yang diperlukan seperti pertanian, teknik, kedokteran, farmasi, dan astronomi. Nah, karena itulah pendidikan ini menjadi salah satu perhatian utama para penguasa muslim atau khalifah sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan menurut Islam adalah mencerdaskan akal dan membentuk jiwa islami. Dengan itu terbentuk sosok pribadi muslim yang sejati, yang berbekal pengetahuan dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah SAW pun mendidik kaum muslimin di Mekah dan Madinah dengan tujuan membentuk kepribadian muslim seutuhnya yang tercermin dalam pola pikir islami dan pola sikap yang islami di antara mereka. Dalam sistem pendidikan Islam, pembentukan pola pikir peserta didik berkaitan dengan pemahamannya terhadap hukum-hukum syariat yang baik, berkaitan dengan perbuatan yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram maupun hukum-hukum benda ya, seperti makanan dan minuman. Adapun pembentukan pola sikap peserta didik berkaitan dengan perilakunya yang sesuai dengan syariah Islam pada semua aspek kehidupan peserta didik. Pola pikir islami mengindikasikan kecerdasan peserta didik, yakni kesadaran akan keterikatan kepada Allah atau idrok silah billah. Adapun pola sikap islami berkaitan dengan adab dan akhlak terpuji. Nah, keterikatan seorang pelajar, peserta didik dengan Allah SWT akan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Dengan itu, dia akan menyadari bahwa misalnya bunuh diri adalah perbuatan haram yang wajib ditinggalkan. Allah SWT telah menegaskan larangan bunuh diri melalui firman-Nya, "Wala taqtulun anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian melakukan tindakan bunuh diri, sungguh Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi." Siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri dengan suatu benda, maka ia akan disiksa di akhirat dengan benda itu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi kesulitan hidup, seorang pelajar yang memiliki kepribadian Islam akan bersikap sabar, berdoa, dan mencari solusi dengan cara yang baik, bukan dengan mengakhiri hidup itu sendiri. Seorang pelajar yang memiliki kepribadian Islam akan selalu memuliakan guru-gurunya, bukan malah merendahkan bahkan menghinakan guru-guru mereka, apalagi sampai mengkriminalisasi guru-guru mereka. Sebabnya, dalam Islam, ilmu menempati kedudukan amat mulia. Karena itu, ilmu harus dimuliakan. Di antara cara terpenting memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan para pengajar atau guru-gurunya. Imam Ali radhiyallahu anhu bahkan pernah berkata, "Aku berpendapat bahwa hak yang paling layak dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim ialah hak seorang guru." Hak yang paling layak bagi seorang guru atas murid-muridnya tentu adalah penghormatan dan penghargaan.
Itulah Islam memandang pentingnya kepribadian Islam di dalam pendidikan. Peserta didik yang dilahirkan dari sistem pendidikan Islam akan memiliki pola pikir Islami dan pola sikap yang Islami. Oleh karena itu, akidah Islam harus menjadi asas yang mendasar bagi kehidupan seorang Muslim, asas bagi negaranya, asas bagi hubungan antar sesama Muslim, juga asas bagi aturan dan masyarakat pada umumnya. Akidah Islam pun tentu harus menjadi asas bagi sistem pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sistem pendidikan Islam yang berasaskan akidah ini tidak mungkin bisa diterapkan dalam negara sekuler seperti sekarang. Ia hanya mungkin diterapkan di dalam negara yang juga berlandaskan akidah Islam, yakni negara khilafah Islam. Hanya khilafah Islam yang akan menjadikan akidah Islam sebagai asas negaranya. Hanya khilafah Islam pula yang menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi sistem pendidikannya. Dengan asas akidah Islam itulah disusun kurikulum pendidikan di sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi negeri. Dengan itu pula akan lahir output pendidikan terbaik yang lahirnya generasi emas yang berakhlak mulia yang selama ini dicita-citakan tentu akan terwujud. Mereka adalah generasi yang berkepribadian Islam, yang mampu mewujudkan peradaban yang agung dan mulia. Alhasil, saatnya negeri ini menerapkan sistem pendidikan Islam, sekaligus meninggalkan sistem pendidikan sekuler. Wallahu a'lam bishawab. Demikian buletin kafah nomor 371 dengan judul Potret Buram Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.